tewas ataupun Selangor tewas kepada Penang di home ini, di gelanggang home, ialah pada tahun 2006 dengan jaringan 0-2 melalui jaringan yang dihasilkan oleh Fariza Rozali dan Mat Saiful Muhammad ketika itu. Lawanan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi mereka sudah bersedia untuk sepak bola yang cukup baik daripada Rafael serta Yuji sebelum ini, begitu juga dengan Azwan Arifin dan juga Quentin Cheng yang beraksi di barisan belakang untuk pasukan Penang FC. Jadi inilah yang akan kita saksikan, selain daripada ketajaman yang dimiliki oleh penjaring-penjaring hebat Casagrande, Ifedayo dan juga penjaring iaitu Oliver Booth dengan dua gol dalam aksi bertemu dengan Seri Pahang. Sementara itu Syarif Fikri juga yang akan diturunkan oleh Carsten Netzel yang menyaksikan masih lagi senarai keseluruhan utama. Menyaksikan ada tiga pertukaran yang dilakukan oleh Thomas Shuka berbanding dengan aksi terdahulu bertemu dengan UIT. Ada beberapa pemain yang dah di diberi pertukaran untuk Casagrande untuk menerima sepakan penjuru daripada Al Hafiz. Dia mencari Fapos dan tandukan daripada Rolly agak lemah. Masih lagi pemain Selangor FC bertukar-tukar hantaran di kawasan tengah padang ketika ini. Hantaran kurang baik namun tak betul-betul dijadikan oleh Brandon, dan percubaan kali ini cantik daripada orang yang becak kita perhatikan di sebelah sini. Setelah mereka beraksi 23 minit, kali ini peluang untuk Selangor, bagaimana? Terus selamat ataupun dapat diselamatkan oleh Samuel Somerville. Koda, Booth. Tandukan yang diambil oleh Khairul Azrin. Kasa sudah menanti di depan. Tandukan daripada Casagrande. Clearance yang tak keluar dari kawasan bahaya. Sambil itu tandukan. Peluang kali ini untuk Casagrande. Percubaan terhalang. Terkena benteng. Sekali lagi Casagrande. Kaki kiri. Tapi kali ini dia terus diteruskan oleh pengadil. Masih lagi dalam permainan kali ini. Bahaya untuk Selangor. Daripada pergerakan di sebelah sayap oleh Al-Hafiz ini. Hafiz. Dia tidak melakukan larian. Namun tolakan yang menarik. Kali ini peluang untuk Casagrande. Tidak gol lagi. Sedikit mengecewakan, tapi ialah memang satu keadaan yang baik. Serangan sekali lagi daripada Al-Hafiz. Cantik kali ini. Dia terus melepaskan satu rempatan untuk menghasilkan gol pertama buat Penang FC. Dalam masa kita memperhatikan gerakan yang sebelum ini tidak terhasil jaringan, tapi peluang datang lagi untuk Penang pada minit ke-37 bagi membolehkan Penang di depan daripada pemain yang berusia 27 tahun ini, Al-Hafiz. Kita perhatikan sekali lagi Sharidin yang melakukan assist yang cukup menarik. Sekali lagi tanpa perlu menampak bola terlebih dahulu. Jadi terlibat Casagrande di sini, Sharidin dan Al-Hafiz untuk terus melepaskan rempatan bagi menewaskan Khairul Azhan. Jadi Penang FC sempurna untuk terhasilnya gol Penang dalam separuh masa yang pertama tadi. Khairul Azrin tidak offside kedudukan untuk Al-Hafiz. Peluang untuk Penang ketika ini. Quentin dan tandukan singgah di kepala. Tandukan ada di tengah. Safwan. Mahari Ajmal. Antaran silang terus. Dan peluang untuk Ifadayo. Bagaimana? Tak kena pula kuisan. Di sini diambil dengan lebih baik oleh pasukan Selangor. Sekali lagi kita perhatikan. Dan peluang untuk Selangor. Sayang sekali. Perpindahan. Sudah mempertingkatkan tempo permainan. Mereka menyedari ketinggalan 0-1 pada Penang ketika ini. Perlu mencari gol untuk menyamakan kedudukan. Ifedayo dalam kawasan penalti Penang. Bahaya untuk Penang ketika ini. Ifedayo tolak ke belakang. Dan Brandon percubaan untuk pertahanan mereka. Dia merupakan bekas produk sekolah sukan Bukit Jalil. Yang mula beraksi untuk Penang sewaktu berusia 18 tahun. Untuk skuad Piala Presiden Penang kali ini. Peluang untuk Penang FC. Bagaimana peluang? Itu kena terbuka dan gol! 2-0 Daniel Ashraf. Meletakkan Penang di depan. Itulah yang berlaku dalam keadaan
Sedikit terleka barisan pertahanan Selangor. Secara tiba-tiba saja Penang FC mendapat peluang yang disudahkan dengan sempurna oleh Daniel Ashraf untuk membolehkan Penang di depan ketika ini. Kita perhatikan daripada gerakan ini. Satu lorongan di tengah-tengah dua pemain, namun di situ Khairul Azahan dia berada di luar untuk melakukan clearance. Kita perhatikan di sini. Tapi saya boleh katakanlah Khairul Azrin membuat lorongan yang cukup cantik, ya, di antara melakukan dua. Ataupun sedikit berada di bawah, namun Penang melalui Azmir berkedudukan menyerang ketika ini. Azmir Aris. Kali ini Daniel Ashraf. Ya, cantik lorongan untuk Penang. Azmir Arif. Dan bagaimana kedudukan ini? Peluang untuk David Rally. Sayang, dia juga mampu untuk beraksi di sebelah sisi kiri. Jadi mereka beraksi dalam tambahan 5 minit. Masa yang diberikan oleh pengadil. Sambil itu Ifan Dayo untuk Selangor. Ifan Dayo peluang untuk lepaskan rembatan. Ifan Dayo tersasar. Selangor masih lagi gagal. Jordan Ayembila. Sekali lagi Selangor. Pengadil belum meniupkan whistle penamat untuk serangan yang terakhir daripada Selangor. Clearance, dan itu dia whistle penamat oleh Mohd Nafis Abdul Wahab, pengadil perlawanan pada malam ini, bagi memuktamadkan keputusan penuh. Penang meraih 3 mata di tempat lawan dalam aksi yang cukup baik sebenarnya. Mereka bertahan, mereka betul-betul menyempurnakan gameplay yang